Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yamiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah bisa menyantap makan siang. Tidak lupa kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana hadha wa razaqairi hawlim minna wa la quwwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, man at'amallahu tu'matan fahamidallah ghafarallahu lah. Barang siapa yang telah diberi makan oleh Allah lalu dia memuji Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Masya Allah, sudah mendapatkan makanan, sudah kenyang, tinggal membaca alhamdulillah, bersyukur, dapat apa? Ampunan dosa. Dan itulah kelebihan seorang mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap kegiatannya bisa menjadi potensi ibadah. Termasuk ketika kita selesai makan, tinggal mengucapkan alhamdulillah. Apa susahnya mengucapkan alhamdulillah? Ada yang kesulitan mengucapkan alhamdulillah? Enggak ada. Tidak ada ya. Kita sangat mudah untuk mengucapkannya, bersyukur kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan nikmat tambahan, yaitu nikmat berupa ampunan. Karena itulah kata Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan tentang perbandingan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada seorang hamba, misalnya dia hasil bekerja mendapatkan uang 100 ribu, 200 ribu sehari, lalu dia mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah, tentu nikmat alhamdulillah dan rasa syukur ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan nikmat uang 200-300 ribu yang dia dapatkan. Karena untuk nikmat berupa uang 300 sekian ratus ribu itu habis dalam waktu berapa hari, Pak? 2 jam kalau di Jakarta. Kalau di Jogja, di Klaten bisa sepekan. Jadi untuk nikmat berupa duit sekian ratus ribu bisa habis dalam waktu sekejap. Tapi nikmat berupa rasa syukur dan bacaan alhamdulillah abadi sampai kiamat. Makanya seorang mukmin ketika mendapatkan nikmat dari Allah, dari hasil dia bekerja mendapatkan yang halal, jangan lupa untuk mengiringinya dengan berzikir, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah kelebihan kita. Sehingga apa yang membedakan antara kita yang dapat nikmat dengan orang Nasrani yang dapat nikmat? Sama-sama kalau nikmat dunia, mereka dapat duit, kita dapat duit. Mereka punya harta, kita juga punya harta. Tapi yang membedakan adalah sikap setelahnya. Sehingga ketika kita iringi dengan rasa syukur kepada Allah, ketika kita dapat nikmat, rasa syukur ini lebih abadi dibandingkan nikmat yang kita dapatkan. Kemudian di kesempatan kali ini, tidak lupa kami haturkan rasa terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyediakan semua fasilitas, termasuk hidangan makan siang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan pahala yang lebih besar. Amin. Kita akan mengupas tema riba dalam muamalah kontemporer. Berarti di situ ada dua unsur. Pertama, mengenal riba. Yang kedua, penerapannya dalam muamalah kontemporer. Saya sengaja meminta agar disediakan proyektor. Tujuannya mempermudah untuk fasilitas penjelasan. Sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu tentang riba. Berarti saya perlu membuka slide tentang riba. Di sini tidak ada ya. Ini ada nih. Baik, sudah saya cantumkan di buku Riba di Sakumu. Sebenarnya buku ini adalah ringkasan dari buku saya sebelumnya yang berjudul Ada Apa dengan Riba. Alhamdulillah sudah naik cetak kurang lebih 15 ribu eksemplar, sudah sold out. Dan kemudian ada yang merasa kesulitan untuk membaca karena buku ini cukup tebal, sekitar 260-an halaman, minta agar dibuat lebih tipis, jadilah buku Riba di Sakumu.
Kita akan mengenal riba terlebih dahulu, baru kemudian melihat penerapannya dalam transaksi di masyarakat kita. Yang pertama, hadirin yang kami hormati, makna riba secara bahasa. Riba secara bahasa dari kata roba yarbu, yang artinya tumbuh dan berkembang. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang hukuman yang Allah berikan kepada orang kafir. Di surat Al-Haqqah Allah mengatakan, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Makanya ketika orang kafir dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan, qalu man ba'athana mim marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini ada di surat apa, Pak? Surat Yasin, ya. Terbukti jarang yasinan. Orang kafir ketika mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka mengatakan, "Man ba'athana mim marqadina hadha?" Siapakah yang membangkitkan aku dari tempat tidurku ini? Meskipun dia dalam kondisi disiksa di alam kubur, rasanya enggak enak, tapi mereka sudah diberitahu oleh Allah kalau besok di hari kiamat kamu akan mendapatkan hukuman neraka yang jauh lebih dahsyat. Sehingga mereka ketika disiksa di alam kubur itu merasa lebih nyaman ketika harus disiksa di yaumil akhir. Makanya pada waktu mereka dibangkitkan, mereka merasa kok cepat sekali alam kuburnya. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah janji yang telah Allah janjikan. Wa sadaqal mursalun, dan ternyata benar apa yang pernah disampaikan oleh para rasul, di mana azab akhirat itu adalah sebuah kebenaran. Maka di sini Allah menyebut sebagai siksaan rabiyah, yang artinya siksaan yang terus-menerus dan dia bertambah. Dan hadirin yang kami hormati, ada sebagian orang sufi yang punya keyakinan seperti ini. Jadi kan ada khilaf di antara manusia, ada perbedaan pendapat di kalangan manusia, akhirat itu kekal ataukah tidak. Sampai ada buku yang berjudul Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Ini tulisan salah satu orang sufi yang berasal dari Surabaya. Jadi sebagian orang sufi itu punya keyakinan seperti ini, bahwa ketika orang berada di alam neraka, maka dia mendapatkan hukuman dari Allah seperti itu dan tidak mati-mati. Ketika ada sebuah makhluk tinggal di sebuah tempat dan dia enggak mati-mati, berarti dia melakukan apa, Pak? Adaptasi, penyesuaian dengan lingkungannya. Nah, orang sufi ini punya pemahaman, nanti pada akhirnya penduduk neraka itu akan menjadi rajulun nari, manusia api. Karena dia sudah menjadi manusia api, setiap hari dikasih api dan dia bertahan terus gak mati-mati, maka dia akan mengalami perubahan, ya, beradaptasi, mengalami transformasi, akhirnya menjadi manusia api. Mungkin ini terlalu sering nonton film, ya. Yang mereka istilahkan dengan rajulun nari. Sehingga ketika itu antara dia dan api tidak lagi menyakitkan. Bagi dia kena api itu biasa saja karena sudah terbiasa. Sebagaimana orang ketika tinggal di daerah yang panas, kena panas, bagi dia biasa. Ya memang setiap hari kami seperti ini. Tapi begitu masuk pertama terasa sakit, begitu sudah sering mendapatkannya, sudah tidak ada lagi rasa sakit. Sehingga mereka menganggap nanti penduduk neraka itu sudah tidak lagi merasakan rasa sakit di neraka. Ada kehidupan di neraka. Maka ada pasar di neraka, ya. Nanti ada aktivitas bisnis di neraka. Itu salah satu di antara keyakinan orang sufi. Sehingga kalau sekarang ada azab tahap 1, besok akan ada tahap 2 dan begitu seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan azab yang diberikan kepada penduduk neraka itu tidak satu tahapan, tapi terus bertingkat. Itulah yang dimaksud dengan siksaan yang rabiah, terus menerus dan dia tumbuh, enggak ada hentinya. Kalau kita merenungkan hal semacam ini, kita bisa mengetahui betapa mahalnya harga sebuah iman. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kaum mukminin dengan iman yang dia miliki dari bentuk siksaan seperti ini. Karena itulah Allah kasih pesan kepada kita, jadilah seorang hamba yang istiqomah. Istiqomah sebagai apa? Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mendengarkan ini ketika kapan, Pak? Setiap kali Jumatan.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Maksudnya Allah pesan kepada kita, jadilah seorang hamba yang istiqamah, minimal istiqamah sebagai seorang muslim. Kemudian kita masuk riba secara istilah. Riba secara istilah itu memiliki dua makna. Yang pertama, riba dalam makna luas, dan yang kedua, riba dalam makna sempit. Saya dahulukan riba dalam arti luas. Riba dalam arti luas pengertiannya adalah semua transaksi yang dilarang oleh syariat. Semua bentuk transaksi yang dilarang oleh syariat. Kita bisa melihat contoh penggunaan riba dalam makna luas seperti dalam perkataan beberapa sahabat berikut, di antaranya Ibnu Abi Aufa. Beliau mengatakan, "An-najisu akilur riba kha'in." Orang yang melakukan jual beli najis itu pemakan riba dan pengkhianat. Disebut sebagai pemakan riba padahal jual beli najis itu enggak ada hubungannya dengan utang piutang, hadirin. Jual beli najis itu contohnya kayak gimana sih? Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban tayyiban. Alhamdulillah. Ini hujan pertama, Pak? Pertama. Masya Allah. Disunahkan untuk hujan-hujanan. Gimana? Kita keluar dulu hujan. Dalam rangka ngalap berkah. Loh, betul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hujan pertama, beliau menghujankan badan beliau. Ketika ditanya oleh Anas, li'annahu hadithu ahdin birabbihi. Karena ini baru saja datang dari Allah Ta'ala. Tayyib. Tapi karena kita sedang ngaji ya, berarti nggak bisa hujan-hujanan ya. Kalau di Arab itu memang jarang hujan. Betul. Jadi begitu hujan, semua main hujan. Tapi di kita nggak perlu. Nggak perlu ya. Tayyib. Kita kembali ke sini. Jadi jual beli najas itu pengertiannya adalah orang berpura-pura menawar padahal tidak punya niatan untuk membeli. Sebagai contoh, ada orang yang butuh duit, kemudian dia menjual propertinya, ditulisi di depan, BD dijual cepat, butuh duit dijual cepat, BU, oh kalau di sini BU ya, butuh uang. Kemudian ketika melihat iklan ini kita nelpon, kita tertarik lalu kita hubungi pemiliknya, katanya rumahnya dijual, dibuka harga berapa? 700 juta. Kalau 400 gimana? Oh nggak bisa. Ya sudah 450, tetap nggak bisa. Saya tetap bertahan di angka 700. Ya sudah 500. Mohon maaf belum bisa. Setelah itu telepon kita tutup. Lalu kita ngajak teman-teman, tolong kamu telepon ke nomor ini, tawar rumahnya semuanya di bawah 500. Orang pertama nawar 350, ada yang nawar 400, ada yang nawar 250, ada yang bikin jengkel nawar 100. Pokoknya semuanya nawar di bawah 500. Begitu selesai mereka menawar, kita telepon ulang. Gimana? 500 boleh enggak? Mungkin dia berpikir, sejak Anda telepon sampai sekarang, belum pernah ada yang menawar lebih tinggi. Akhirnya dilepas. Ya sudahlah, 500. Model transaksi seperti ini disebut jual-beli najas. Hukumnya dilarang ya. Dan banyak di sekitar kita model jual-beli najas yang dilarang oleh para ulama, najas model kontemporer. Contohnya adalah menjual follower. Jadi kelihatannya dia punya banyak pengikut, punya banyak follower. Follower itu dalam bahasa Arab tabi'in. Iya. Pengikut itu kan tabi'. Follower artinya tabi'in. Dia punya banyak tabi'in. Wah, ini follower saya sekian juta, follower saya sekian juta. Padahal aslinya kosong. Mungkin itu akun klonengan, satu orang punya 5 akun, kan bisa ya? Facebook kan nggak tahu ini pemiliknya siapa saja. Satu orang bisa buat 5 akun. Follow, follow, follow. Akhirnya kelihatannya banyak padahal cuma satu orang. Makanya para ulama melarang jual beli follower. Nggak boleh. Ini termasuk di antara bentuk jual beli najas. Dalam transaksi atau bentuk jual beli najas, ada enggak model utang piutang, Pak? Enggak ada. Enggak ada tambahan utang karena ini tidak melibatkan akad utang. Tapi kenapa Ibnu Abi Aufa menyebut ini sebagai pemakan riba?
Kita kembali kepada makna riba dengan arti yang luas tadi, yaitu semua transaksi yang dilarang dalam syariat. Kemudian Aisyah juga mengatakan, tatkala turun beberapa ayat dari surat Al-Baqarah yang isinya melarang riba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid kemudian mengharamkan jual beli khamr sebagai bentuk realisasi pelarangan riba. Padahal jual beli khamr itu enggak ada hubungannya dengan utang piutang. Enggak pakai bank, juga enggak melibatkan leasing. Biasanya tunai gitu ya. Tapi ketika turun ayat yang isinya larangan riba, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli khamr. Artinya di situ masuk dalam kategori riba dalam makna bahasa secara luas atau makna istilah secara luas. Kemudian definisi riba secara lebih sempit adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada imbalan. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Kelihatan ini? Kelihatan ya? Kurang gede? Saya buat lebih besar. Jadi kita bisa melihat keseimbangan seperti ini. Kalau ada orang yang utang 1 juta, kemudian dia diminta nanti tolong kembalikan 1 juta plus kasih tambahan 100 ribu. Bapak Ibu bisa lihat apa penyeimbang 100 ribu? Enggak ada. Dia menyerahkan 1 juta, minta agar nanti dikembalikan 100 juta plus 100 ribu. Penyeimbangnya enggak ada. Maka tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa penyeimbang, inilah yang dimaksud riba secara istilah dalam makna sempit, dan inilah yang dikaji dalam pembahasan tentang fikih riba. Kita bedakan dengan skema seperti ini. Kalau ada orang punya modal 1 juta, kemudian dia gunakan untuk usaha. Dari hasil itu dia bisa mendapatkan modalnya balik 1 juta plus bisa mendapatkan keuntungan 500 ribu. Apa penyeimbang 500 ribu? Usaha. Halal atau haram ini? Halal. Maka riba dan bukan riba itu tidak melihat besar kecil nominalnya, tapi melihat bagaimana cara mendapatkannya. Bisa jadi ada orang yang mendapatkan nilai yang kecil tapi dia riba karena salah ketika melakukan akad. Sebaliknya ada orang yang bisa mendapatkan nilai yang besar tapi halalan thayyibah karena dia benar dalam mendapatkannya. Sehingga riba itu tidak melihat besar dan kecilnya. Makanya kalau ada misalnya orang melakukan jual beli kredit, yuk katanya syar'i pak, kok ini bunganya lebih gede. Yang kami lakukan ini jual beli bukan utang piutang. Kalau utang piutang berbunga, sepeser pun tidak boleh. Nabi SAW menyebutkan satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang lebih buruk dibandingkan 36 kali berzina. Dirhamun riba yakuluhur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zanyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba lebih dahsyat dibandingkan 36 kali berzina. Wah, berarti kalau kayak gitu kita milih zina saja. Bukan kayak gini, salah paham terlalu jauh kayak gini. Beliau sedang menjelaskan perbandingan dosa, bukan ngasih alternatif pilihan dosa. Baik. Jadi seperti inilah penjelasan secara istilah riba dalam makna sempit. Bahasanya riba adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh seseorang tanpa ada penyeimbang. Kemudian kita akan lihat selanjutnya terkait hukuman riba di 5 fase kehidupan manusia. Ini perlu dibahas enggak? Saya bahas kilas saja ya. Yang pertama, di dunia hartanya dibinasakan. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Nabi SAW juga pernah menyebutkan, ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin. Siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin. Sehingga orang itu tidak bisa menikmati harta yang dia dapatkan. Makanya jaminan ketidaksejahteraan di hari tua salah satunya adalah riba.
Padahal orang kalau ingin memasuki hari tua, pinginnya apa, Pak? Hidupnya nyaman, tenang, sudah enggak mikir lagi dunia, fokus kepada akhirat. Nah, salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah kepada pemakan riba, dia akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang membutuhkan di akhir hayatnya. Selanjutnya, hukuman di alam kubur, mereka diancam berupa berenang di sungai darah. Ini cerita Nabi SAW, beliau menyampaikan atau beliau menceritakan tentang mimpi yang beliau alami. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi Nabi wahyu. Sedangkan mimpi manusia biasa bukan wahyu. Makanya Allah tidak memerlukan mimpi untuk menyempurnakan syariatnya. Syariat itu sudah sempurna, enggak perlu ditambahi dengan mimpi. Apa dalil kalau mimpi Nabi itu wahyu? Dalilnya peristiwa yang dialami oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim bermimpi apa, Pak? Menyembelih Ismail. Disampaikan kepada Ismail, "Inni ra'aitu fil manami anni adzbahuka fandur madza tara." Wahai putraku, saya bermimpi kalau saya menyembelih kamu, menurut kamu bagaimana? Ismail yang paham status bapaknya, beliau mengatakan, "Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sehingga menurut Ismail, mimpinya Ibrahim itu perintah dari Allah. Karena mimpi Nabi itu wahyu. Kalau mimpi manusia biasa, bukan wahyu. Apalagi yang kecampuran basah. Ya. Itu bukan. Nabi SAW menyebutkan, kami mendatangi sungai darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa batu. Satu lagi berenang di tengah sungai. Ketika yang berenang dalam sungai darah hendak keluar, laki yang berada di pinggir segera melemparkan batu ke arah mulutnya hingga dia terdorong ke tengah sungai, dan demikian seterusnya. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapakah itu wahai Jibril, atau siapakah itu wahai malaikat? Kemudian malaikat itu menjelaskan, mereka adalah pemakan riba. Pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Padahal kalau dibangkitkan, apakah sudah, ketika manusia dibangkitkan, apakah sudah dihisab? Belum. Sehingga orang ini mendapatkan hukuman sebelum menjalani hisab. Waliyadzubillah. Ada sebagian hamba Allah yang dia sudah dihukum oleh Allah, padahal dia belum dihisab. Kemudian yang nomor 4, di padang mahsyar, dia ditantang perang. Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Abbas, yuqalu yaumal qiyamati li akilir riba. Kelak di hari kiamat pemakan riba akan disampaikan kepadanya, khudh silahaka lil harbi. Silakan ambil pedangmu, kita perang. Kita bisa membayangkan ya, kalau seorang hamba di yaumil akhir, apa yang dia butuhkan, Pak? Ketika orang di padang mahsyar, yang dibutuhkan apa, Pak? Butuh naungan, butuh syafaat, intinya butuh kasih sayang Allah Ta'ala. Di saat semua hamba membutuhkan kasih sayang Allah, ada sebagian di antara hambanya yang ditantang perang oleh Allah. Yang kita tanyakan adalah, kira-kira berapa persen orang semacam ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah? Sangat kecil peluangnya. Salah satunya pemakan riba. Karena itulah, kenapa mereka mendapatkan tantangan perang semacam ini? Karena orang ketika memakan riba, dia mendolimi sesama manusia, tapi dengan cara yang legal. Bisa nggak pemakan riba, padahal itu tindakan dolim, kemudian diperkarakan di pengadilan? Pak, ini kemarin mengambil uang saya dengan cara akad ribawi. Tolong jebloskan ke penjara. Enggak masuk itu, Pak. Enggak bisa. Sehingga dia terlindungi, kebal dari hukum. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman sebelum dia dihisab. Ada beberapa dosa yang dia dihukum oleh Allah sebelum dihisab. Dan semuanya kalau kita perhatikan, kembali bermuara kepada tindakan kezaliman dan kesombongan seorang hamba.
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan al-mutakabbir, orang yang suka sombong, kelak dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi seperti lalat kecil. Kemudian dia berjalan bersama yang lain, diinjak, ketendang, kadang kesempar. Sementara yang lain enggak merasa. Sehingga dulu waktu di dunia dia merasa besar, di akhirat dia dibuat kecil, kesandung-kesandung sama kawan-kawannya, dan mereka enggak merasa. Coba betapa hinanya orang ini. Dan semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, jadilah seorang hamba yang punya belas kasihan kepada yang lain. Dan salah satu di antara bentuknya, hati-hati jangan sampai mengambil harta orang lain secara zalim. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Kasihanilah, berikanlah rasa belas kasihan kepada penduduk bumi. Punya sifat rahmat, gampangan, nyaman ketika berinteraksi dengan yang lain, tidak memiliki sifat tinggi. Yarhamuka man fis sama, maka zat yang berada di langit, siapa dia? Zat yang berada di langit, siapa dia? Allah akan memberikan kasih sayang kepadamu. Sehingga untuk bisa mendapatkan kasih sayang Allah, kita diminta untuk menjadi orang yang suka berbelas kasihan kepada sesama. Karena itu Nabi SAW menjadi manusia yang paling dikasihani oleh Allah, yang paling disayang oleh Allah, karena beliau adalah orang yang paling sayang kepada yang lain. Nabi Rahmah, gelar beliau adalah seorang Nabi Rahmat, yang menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga apa yang beliau lakukan untuk umatnya murni karena beliau sangat sayang kepada umatnya. Meskipun bisa jadi kita sering ngeyel ya. Sudah tahu dilarang tetap ngeyel. Sudah tahu enggak boleh tetap berontak. Seperti orang tua kepada anaknya. Anaknya bermain sesuatu yang berbahaya. Mainan pisau. Maka sebagai orang tua yang baik, melihat anaknya mainan pisau, waduh jangan mainan pisau, ini berbahaya, ini tak kasih pedang saja. Ini orang tua yang baik enggak? Ya. Ini kamu mainan petasan nanggung, ini legas melon. Sisa nek jeblok ilang kabeh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita hal-hal yang bahaya. Ini bahaya, ini bahaya, kamu tinggalkan. Manusia karena kebodohannya maka dia berontak, enggak terima. Makanya ada sebagian orang ketika ngaji, itu ustaz kok isinya kalau enggak riba, haram, goror, resign sekarang. Isinya kok cuman haram saja. Lah kita cuman memberitahu, tidak membuat hukum yang baru. Menerima maupun tidak menerima urusan pribadi masing-masing. Coba andaikan ustadznya, ya daripada berdakwah nanti digunjing sama teman-teman, tak nyambut gawe kerja mancing atau jaring, dapat duit. Tapi ketika dia punya tanggung jawab, ini kan ilmu yang harus kami sampaikan. Masalah orang mau nerima tidak nerima terserah masing-masing pribadi. Sehingga muncul polemik, berusaha untuk membela diri. Ini masih ranah khilaf, ada katanya ada sebagian yang membolehkan. Seperti pembahasan musik itu kan panjang sekali. Kayaknya kok enggak selesai-selesai. Pertama kali mendengar kaget dia. Senyap dunia kalau enggak ada. Lah memang harus ada. Jadi hadirin yang dimakan Allah, makanya kata kuncinya di satu kalimat yang Allah ajarkan di akhir surat Al-Baqarah. Waqalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar dan kami taati. Karena kita enggak tahu tentang bahaya di masa depan. Sehingga yang bisa kita lakukan hanyalah mengikuti orang yang mengetahuinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ancaman di neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dalam ayat yang lain, wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan barang siapa yang kembali melakukan transaksi riba maka mereka menjadi penduduk neraka. Waliyadzubillah,
dan kita memohon kepada Allah petunjuk agar kita dimudahkan untuk menjauhi dosa ini. Kemudian riba diharamkan dalam semua agama, termasuk dalam ajaran Yahudi. Allah berfirman menceritakan tentang salah satu kebiasaan Yahudi di surat An-Nisa ayat 161. Wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka makan riba padahal sudah dilarang. Kata Al-Mawardi, salah seorang ulama madzhab Syafi'iyah, innar riba lam yahilla fi syari'atin qat, riba itu tidak pernah dihalalkan dalam syariat apapun. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 161. Ya'ni fil kutubis sabiqah, maksudnya adalah dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil itu enggak pernah menghalalkan riba. Allah haramkan riba kepada Yahudi, wa hum ya'lamuna dzalik, dan mereka tahu tentang hal itu. Wa yanhauna anhu fima bainahum, dan mereka juga saling melarang transaksi riba di antara sesama Yahudi. Jadi Yahudi kalau utang Yahudi enggak boleh ada riba. Sesama Yahudi enggak boleh ada riba. Lakinnahum yubihunahu ma'a ghairihim, tapi kalau luar Yahudi utang Yahudi boleh ada riba. Itulah rasisme Yahudi. Syariat kami berlaku untuk kami, enggak berlaku untuk kalian. Jadi kalau kami utang dengan sesama kami enggak ada riba, tapi kalau kalian utang ke kami wajib ada riba. Sehingga mereka menganggap syariat itu berlaku untuk suku tertentu, untuk kelompok tertentu, tidak berlaku secara umum. Fikih seperti ini kan ditiru oleh orang zaman sekarang ya. Makanya ada istilah syariat itu perlu menyesuaikan budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Coba ini kalancang sekali Pak. Syariat menyesuaikan budaya. Bukan dibalik lah ya Pak. Kalau budaya dan tradisi menyesuaikan syariat, setuju enggak? Memang harus seperti itu. Ini enggak, syariat harus disesuaikan biar lebih bisa membumi, katanya. Harus bisa lebih disesuaikan dengan budaya dan tradisi. Akhirnya dibuatlah rumusan Islam Nusantara. Masya Allah. Nah. Kemudian di sini ada judul takut kualat karena riba. Ini kejadiannya ada di masa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Jadi Ka'bah itu pernah mengalami kebanjiran. Dan itu berkali-kali. Di masa silam karena belum ada teknologi nyedot air. Jadi begitu banjir, Ka'bahnya roboh. Bapak Ibu bisa melihat ya, Ka'bah itu berada di mana, Pak? Lembah. Tempat yang paling rendah. Kanan kirinya apa? Bukit. Sebelah utara bukit, sebelah timurnya bukit, kanan kirinya bukit. Sehingga kalau Mekah hujan deras, maka yang genangan pertama ada di Ka'bah. Pernah mengalami banjir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusia 25, ada yang mengatakan 30-an tahun, 35, sampai Hajar Aswad itu lepas dari tempatnya. Kemudian orang-orang Quraisy berencana untuk melakukan renovasi Ka'bah, membangun ulang. Di sini ada salah satu di antara pemuka mereka yang bernama Abu Wahab Al-Makhzumi. Abu Wahab dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu baninya Abu Jahal. Termasuk di antara bani yang mulia di kalangan suku Quraisy. Ada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Bani Makhzum. Siapa beliau? Ummu Salamah. Itu berasal dari Bani Makhzum. Ummu Salamah Al-Makhzumiyah. Abu Wahab mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Quraisy, janganlah kalian libatkan dalam pembangunan Ka'bah dari hasil kecuali dari hasil yang halal. La yadkhulu fiha mahru baghiyyin wala bai'u riba wala madlamatu ahadin minan nas. Jangan kalian libatkan maharnya pelacur, jangan kalian libatkan hasil jual beli riba dan kedzaliman kepada orang lain. Jadi begini, orang Quraisy itu punya kitab enggak? Apakah musyrikin Quraisy punya kitab? Enggak punya. Kitab ahli kitab. Sementara mereka tidak punya kitab. Makanya Allah sebut mereka itu sebagai ummiyun.
kaum yang buta huruf, enggak bisa baca tulis. Dan enggak bisa baca tulis ketika itu bukan termasuk orang bodoh, Pak. Karena memang tradisi di zaman itu orang tidak pakai baca tulis, tapi pakai hafalan. Sehingga kalau ketemu orang ngomong gitu ya, semuanya serba hafalan. Kemarin kan kita sudah perjanjian, isi perjanjiannya ada 10 poin, itu dihafalkan. Besok ketemu lagi 10 poin perjanjian itu ya enggak ada tertulis, itu enggak ada, pakai hafalan. Tradisi baca tulis ketika itu belum banyak di kota Mekah. Makanya kalau Nabi SAW sebagai orang ummi yang enggak bisa baca tulis, ini bukan pelecehan terhadap beliau. Masa Nabi kok buta huruf? Beliau enggak bisa baca tulis, tapi beliau paham berkomunikasi, hafal dengan apa yang beliau dengar. Beliau juga hafal wahyu yang diberikan oleh Allah melalui Jibril. Jibril mendektekan wahyu dan beliau hafal. Kita sering mendengarkan murattal lewat roja dan sering hafal. Masya Allah ya. Sering hafal gak, Pak? Ya? Sering lupa. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, lalu dari mana Abu Wahab ini tahu kalau riba itu jelek sehingga tidak boleh digabungkan untuk pembangunan Ka'bah? Jawabannya adalah itulah insting manusia. Jadi orang itu ngerti, meskipun sak bodoh-bodohnya seperti orang jahiliyah, ini kan belum ada nabi ya, masih di zaman jahiliyah. Sak bodoh-bodohnya manusia, meskipun dia di zaman jahiliyah, tahu kalau riba itu dolim, hasil yang terlarang. Makanya tidak boleh dilibatkan untuk renovasi Ka'bah. Akhirnya renovasi Ka'bah yang mendatangkan beberapa tukang, mendatangkan beberapa bahan, kekurangan dana sehingga mereka tidak bisa membangun Ka'bah sebagaimana semula. Tapi mereka bangun Ka'bah seperti yang kita lihat sekarang. Lalu ada bagian wilayah yang itu masih daerah Ka'bah, dikasih batu sebagai penanda ini wilayah Ka'bah, tapi enggak bisa didirikan karena dananya kurang. Batu itu adalah hijir. Kalau orang menyebut ini hijir Ismail, enggak cocok ya, karena enggak ada hubungannya dengan Nabi Ismail. Hijir ini dibangun pertama kali di masa Nabi SAW ketika beliau usianya 25 atau 30-an tahun. Makanya orang kalau tawaf cari jalan pintas nembus hijir, gimana, Pak? Batal. Karena Anda tidak mengelilingi Ka'bah, motong Ka'bah. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin sholat di dalam Ka'bah, itu tidak perlu nunggu jadi presiden. Sholat saja di dalam hijir, boleh enggak? Boleh kan, kadang dibuka ya. Kadang di waktu tertentu dibuka, silakan sholat di situ, itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah, karena itulah sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hendak atau beliau fathu Mekah, Aisyah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula qaumuka haditsu ahdin bil kufri, la banaitul Ka'bata ala asasi abi." Andai kan bukan karena masyarakatmu itu baru saja keluar dari Islam, keluar dari kekufuran, baru saja masuk Islam, akan aku bangun Ka'bah itu sesuai dengan pondasinya Ibrahim. Kenapa ini tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau beliau lakukan pemugaran Ka'bah begitu Fathu Mekah, nanti mungkin banyak orang yang murtad. Kenapa? Oh, ternyata selama ini Muhammad berdakwah itu tujuannya hanya untuk mengubah Ka'bah. Hanya untuk merenovasi Ka'bah, padahal itu kan peninggalan Ibrahim, karena mereka gak ngerti sejarahnya. Akhirnya malah banyak orang yang murtad, sehingga ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam rangka untuk memperhatikan maslahat yang lebih besar dan bertahan sampai sekarang ya. Kemudian ini beberapa bentuk riba jahiliyah. Zaid bin Aslam menceritakan, karena riba jahiliyah, bentuk riba jahiliyah, saya baca terjemahannya saja. Si A utang kepada si B sampai batas waktu tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, si B menawarkan kepada si A, lunasi utangmu sekarang atau ditambah bunga.
Jika si A melunasi ketika itu, maka tidak ada kelebihan apapun. Dan jika tidak melunasi ketika itu, maka si A terbebani dengan tambahan yang harus dia bayarkan dan batas pelunasannya ditunda. Jadinya begini, pada waktu orang jahiliyah itu utang kepada orang jahiliyah, jika dilunasi tepat waktu 0% bunga. Tapi kalau pelunasannya tertunda, kena penalti. Ini sama seperti apa? Kartu kredit. Kartu kredit itu bunganya berapa? Bunganya 0. Kartu kredit kan 0 ya? Kalau orang ngambil kartu kredit, begitu dia pakai, misalnya deadline-nya akhir bulan, sebelum akhir bulan dia lunasi, kena bunga nggak? Enggak, bunganya 0. Tapi kalau kamu telat dari ini, kena bunga sekian. Itulah riba jahiliyah. Sehingga yang menginisiasi kartu kredit itu orang-orang jahiliyah. Makanya kita membayangkan andaikan Abu Jahal masih hidup, ya, Abu Lahab masih hidup, mungkin jadi direkturnya kartu kredit. Yang mengawali model transaksi seperti ini kan orang-orang jahiliyah. Sebagaimana keterangan Zaid bin Aslam. Tayyib. Yang kedua, riba jahiliyah versi 2 menurut keterangan Qatadah Ibnu Di'amah. Ada di buku ya. Makanya tidak perlu nyatet, sudah ada di buku. Sudah baca bukunya belum? Segelnya belum dibuka ya. Alhamdulillah sudah. Gimana? Oh gitu, belum dibayar boleh dibuka enggak? Ini izin kepada pemiliknya. Mas Denny. Riba. Oh riba. Halal. Yang penting pokoknya nanti urusan di belakang ya. Bukan punya saya bu. Saya cuma nulis saja. Riba jahiliyah versi kedua. Bentuk riba jahiliyah, si A menjual barang kepada si B secara kredit sampai batas waktu tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, sementara si B tidak bisa melunasi, harga barang dinaikkan dan waktu pelunasannya ditunda. Jadi kalau misalnya di leasing, ini kan praktek riba jahiliyah di leasing ya. Kalau dalam akad di leasing, kan orang dikasih pilihan ya. Misalnya kredit 1 tahun, nanti ada kredit 2 tahun, kredit 3 tahun, dan begitu seterusnya. Harganya sama atau beda? Beda ya. Misalnya 1 tahun 100, 2 tahun 150 misalnya, 3 tahun 200. Nah mereka sudah punya tabel tuh. Nanti tambah tahun, tabelnya sudah berubah. Ya mungkin angkanya bukan tahun ya, sekian bulan. Ada yang 12 bulan, ada yang 18, dan seterusnya. Seperti tabel yang biasanya mereka edarkan. Nah yang bermasalah di leasing, kalau sebatas seperti ini Pak, tidak masalah, boleh ya. Orang membuat variasi harga. Yang nggak boleh itu gimana? Yang nggak boleh itu, yang nggak boleh adalah ketika variasi harga ini berlaku dalam satu akad. Maksudnya saya begini, kalau variasi harga ini hanya di wilayah penawaran, saya menjual sebuah benda, kalau tunai harganya 50, kredit 1 tahun 100, 2 tahun 150, dan begitu seterusnya. Jika sifatnya hanya penawaran, hukumnya boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ini hukumnya boleh. Karena penawaran itu belum akad. Yang dihitung ketika kapan? Ketika akad. Jadi kalau ketika akad, baik saya pilih harga 1 tahun. Lalu ada perjanjian, jika nanti Bapak dalam waktu 1 tahun gak bisa lunas, maka lompat jadi 2 tahun harganya 150. Kalau 2 tahun juga belum bisa lunas, maka nanti jadi 3 tahun harganya naik jadi 200. Dan begitu seterusnya. Berarti tambah waktu harga ikut molor. Inilah transaksi riba jahiliyah menurut keterangan Qatadah Ibnu Di'amah. Apa hukumnya?
Ya, ini praktek jahiliyah, riba yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Tayyib. Nah, model seperti ini dipraktikkan oleh sebagian perbankan di tempat kita. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar ada istilah restrukturisasi transaksi. Akad rumah nilai 500 juta. Ketika nasabah merasa keberatan untuk bisa lunas selama 5 tahun, maka dilakukan restruk sehingga menjadi sekian tahun, misalnya 7 tahun, tapi harganya jadi 600. Kenaikan seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Baik, ada kasus ya. Saya beli benda ini seharga atau untuk tempo 1 tahun. Untuk tempo 1 tahun. Berarti harganya berapa? Harganya 100. Tapi ada perjanjian. Jika bisa lunas 6 bulan, maka diskon atau cashback 10%. Boleh enggak kayak gini? Pada waktu deal akad, saya ngambil untuk masa cicilan 1 tahun, harga 100. Tapi ada kesepakatan, jika bisa lunas 6 bulan, maka ada cashback 10%. Boleh atau tidak? Boleh. Atau tidak? Boleh. Boleh ya? Baik. Menurut Bapak Ibu, boleh atau tidak? Boleh ya? Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan boleh. Ulama beda pendapat. Baik. Coba kita lihat ya. Ini hakikatnya termasuk riba. Di mana, Pak? Ribanya di mana? Ada dua harga. Ada dua harga. Yang pertama harga 6 bulan. Berapa tadi? Diskon 10%, berarti 90. Yang kedua harga 1 tahun. Dia enggak ada diskon, berarti 100. Jadi ada dua harga. Kalau kamu bisa lunas 6 bulan, cukup bayar 90. Tapi kalau enggak, ya 1 tahun bayarnya harus 100. Ini termasuk dilarang. Baik. Terus cashback yang boleh gimana? Cashback yang boleh itu disebutkan di belakang, tidak diperjanjikan. Jadi enggak ada di klausul perjanjian. Harga 100 ya 100. Kemudian ketika pembeli punya keinginan untuk melunasi lebih cepat, nah dia boleh minta, nanti ini mau saya lunasi nih 6 bulan. Tapi sudah berjalan, akadnya sudah terjadi, cicilan sudah berjalan. Lalu dia ingin melunasi, ini kan baru bulan yang kelima, dah bulan yang keenam saya tutup, ada diskon berapa? Ya jadi nanti saya kasih 10%, boleh nggak kayak gini? Boleh. Jadi cashback yang tidak diperjanjikan atas permintaan di belakang ini statusnya hadiah. Kok bisa hadiah? Penjelasannya seperti ini, akad itu sudah dilakukan kemarin. Sehingga ketika dia minta cashback, kita tidak sebut akad baru. Tidak kita sebut sebagai akad yang baru. Tapi penyelesaian akad yang lama. Sehingga tidak ada perubahan harga, adanya pemberian hadiah. Insya Allah dipahami ya. Walhamdulillah. Kita lanjutkan. Kemudian beberapa penjelasan riba. Baik, langsung saya pakai ini saja. Penjelasan riba biar lebih detail ya. Jadi riba ada dua. Riba ada dua. Ada riba dain, riba karena akad utang. Dan ada riba baik, riba karena akad jual beli. Ada riba dain, ada riba baik. Riba dain, riba utang, bentuknya bagaimana? Utang yang ada kelebihan atau mendapatkan manfaat
dari utang. Ketika utang mendapatkan manfaat, hukumnya dilarang. Karena ini termasuk di antara bentuk riba, utang piutang. Bapak, tolong utangi saya 5 juta. Selama utang ini belum lunas, nanti Bapak saya pijiti. Ini pijit ribawi. Karena dia mendapatkan manfaat dari akad utang. Hukumnya tidak boleh ya. Baik. Makanya ibu-ibu, kalau utang ke Bapak, kemudian ngasih layanan pijit, boleh atau tidak? Boleh. Bang, tolong utangi bang. 5 juta. Pokoknya tiap malam nanti tak pijiti. Selama utang belum lunas. Riba atau bukan? Hah? Riba? Berarti tidak boleh ya? Suami istri tidak ada riba. Makanya jangan diutangi. Kasihkan saja. Gitu. Setuju ibu-ibu? Semangat ya. Baik. Ada kasus seperti ini. Bolehkah memanfaatkan barang gadai? Ada orang butuh duit, bawa motor ke rumah kita. Pak, saya mau utang 3 juta, motor ini sebagai barang gadai untuk jaminan. Harga motor 5 juta atau 10 juta. Kita kasih 5 juta, kita kasih 3 juta. Bolehkah kita pakai motor ini? Kenapa enggak boleh? Memanfaatkan barang gadai termasuk mendapatkan manfaat dari akad utang, dan itu masuk kategori riba, hukumnya dilarang. Ada orang yang dia utang kepada orang kaya, jaminannya sawah. Selama utang kamu belum lunas, saya yang akan garap sawahmu, tak kelola, sehingga ditanami padi, ditanami lombok, dan gak perlu sewa, nanti dapat panennya di bawah. Nah ini tidak boleh. Dia mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Ini termasuk riba. Dan turunan seperti ini banyak sekali praktek yang ada di sekitar kita. Baik. Kaidahnya berbunyi kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Coba ada tidak di sini? Semua akad utang yang menghasilkan manfaat maka statusnya adalah riba. Nah ini. Sahabat Fudhalah bin Ubaid pernah mengatakan, kullu qardin, semua akad utang yang menghasilkan manfaat maka statusnya adalah riba. Sehingga hukumnya tidak diperbolehkan ketika orang mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang. Makanya memanfaatkan barang gadai tidak boleh. Karena ini termasuk transaksi memanfaatkan utang piutang. Baik. Menerima gadai boleh tidak? Boleh, diizinkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Fa illam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu enggak menemukan penulis utang, maka silahkan serahkan barang gadai. Sehingga menerima barang gadai boleh. Yang enggak boleh adalah yang enggak boleh memanfaatkan barang gadai. Yang berikutnya, riba dalam transaksi jual beli. Ada dua ya. Sebentar lagi kita tanya jawab. Mohon tenang. Yang pertama adalah riba fadl. Fadl itu riba karena ada kelebihan. Atau sebelumnya begini, tolong catatannya nanti dulu ya. Riba dalam transaksi jual beli hanya berlaku untuk benda ribawi. Hanya berlaku untuk benda ribawi. Benda ribawi itu apa saja, Pak? Benda ribawi ada 6. Ada di buku ya. Emas, perak, kurma, gandum halus, gandum kasar, garam. Sudah ketemu halaman berapa? Halaman 29. Ya, ibu-ibu sudah khatam bukunya ya. Sudah? Nah, hanya berlaku untuk benda ribawi seperti ini. Kalau ada tukar menukar benda ribawi yang ada kelebihan, masuk kategori riba fadl.
Bisa kasih contoh, Pak? Contoh riba fadl. Ada orang punya cincin 5 gram. Ini kurang tebel, 10 gram. Ini dibeli tahun 2010 misalnya. Ini dibeli tahun 2010. Sekarang tahun 2019 mau ditukar dengan cincin 10 gram juga. 2019. Nah, berarti yang baru ya. Baik, kira-kira transaksinya kayak gini enggak? Enggak. Apa yang kurang? Nah, ini tambah uang, gitu ya. Misalnya tambah 500.000. Gini ya. Baik. Ini termasuk riba. Riba apa? Fadl. Kenapa riba fadl? Karena di sini emas 10 gram ditukar emas 10 gram sama, tapi dia minta tambah uang 500.000. Ini hukumnya enggak boleh. Yang boleh gimana? Hah? Yang boleh dijual dulu. Ini jual dulu. Yang cincin lama dijual dulu, dapat duit, baru setelah itu silakan dipakai beli cincin yang baru. Baik, karena ada penambahan. Nah, kita juga bisa melihat contoh riba fadl itu dalam kegiatan tukar menukar uang pinggir jalan. Yang ini biasanya menjelang lebaran ya. Berjejer orang jualan duit. 100.000 dapat berapa? 90. Sehingga iya betul kan? Kalau kita punya pecahan 100.000 mau kita tukar dengan misalnya 10.000 cuman dapat 9 lembar. Jadi enggak genap 100.000. Maka ini termasuk di antara bentuk riba fadl. Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu tukar menukar benda ribawi yang tidak tunai. Sehingga yang satu diberikan sekarang, yang satu tertunda. Ini berlaku untuk benda ribawi yang satu kelompok. Contohnya emas dengan emas, uang dengan uang, atau emas dengan perak, rupiah dengan dolar, rupiah dengan real, dan seterusnya. Baik, kalau ada kasus seperti ini, misalnya ada orang punya uang 100.000, lalu mau ditukar ke tetangganya, dikasih 50, 20, 10, kurang berapa? 20. Bilang sama tetangganya, yang 20 nyusul besok enggak apa-apa, karena saya cuma butuh 50.000. Ya sudah, bawa dulu 100 di bawah, yang 80 di bawah. Yang 20 nyusul besok. Ini termasuk riba nasi'ah, hukumnya dilarang. Kenapa enggak boleh? Karena ada penundaan. Karena ada penundaan sehingga hukumnya dilarang. Baik. Kasus yang saya lihat langsung dan itu terjadi di antara Bapak Ibu yang barangkali sudah kenal sunnah, sudah ngaji ya. Ketika di Kornis Balat, di mana Pak? Jeddah ya. Begitu orang mau ke bandara, maka mampir dulu di Kornis untuk lempar jumroh real. Saya melihat ada orang, Pak saya utang 100 real, jadi dia kehabisan ya. Utang 100 real, nanti saya bayar di Indonesia pakai rupiah. Ini termasuk riba nasi'ah. Ya. Lo kok bisa? Itu kan begini ya. Begini ya. Ini diserahkan di mana? Di Jeddah. Tunai gitu kan? Ini tunai karena diserahkan di Jeddah. Lalu mendapatkan sekian rupiah, misalnya 100 rial itu berapa? Anggap saja 400.000 ya. 400.000. Ini tertunda, ya enggak? Iya. Maka yang seperti ini termasuk di antara riba nasi'ah.
ada fatwa yang sudah menerbitkan ini, lembaga fatwa yang sudah menerbitkan tentang ini di Islam Kok, ya. Fatwa Islam. Jadi termasuk di antara riba nasia adalah si A utang dengan uang real, tapi nanti dibayar dolar dan disepakati di depan. Disepakati di depan. Ini hukumnya tidak boleh. Makanya cara gampangnya begini saja. Utang uang bayar uang, utang emas bayar emas, utang real bayar real, utang dolar bayar dolar. Kalau enggak punya, cari. Ada enggak tempat penukaran uang? Oh, banyak. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan. Tadi yang terakhir adalah riba nasi'ah. Jadi termasuk di antara bentuk riba nasi'ah ketika orang melakukan utang piutang dengan mata uang yang berbeda dan itu disepakati di awal. Makanya selamatnya agar kita tidak terjebak dengan transaksi ini, maka kaidahnya adalah utang uang bayar uang, utang emas bayar emas, utang rupiah bayar rupiah, real bayar real. Ketika kita nggak dapat mata uang satunya, maka ya diupayakan untuk bisa mendapatkannya. Itu yang paling aman. Kita silahkan beli. Ya. Baik, kita langsung masuk tanya jawab. Karena penjelasannya tidak bisa pakai layar monitor. Mohon dijelaskan. Banyak yang belum paham di mana letak riba dalam kartu kredit. Karena banyak yang menyangkal nggak pernah nyicil, selalu bayar lunas. Tayyib. Riba di kartu kredit. Pada waktu kita mengambil kartu kredit, apakah di situ ada perjanjian antara nasabah dengan pihak bank? Salah satu di antara klausul perjanjian itu adalah jika nasabah tidak bisa melunasi sampai batas waktu tertentu, maka dia akan kena penalti. Ada nggak perjanjian penalti? Ada. Ada yang ada dan ada yang nggak? Ada semua. Di surat tagihan itu ada ya. Jadi dia ada perjanjian kena penalti apabila tidak bisa lunas tepat waktu. Dan perjanjian penalti ini termasuk menyepakati riba. Terus kita setuju agar kartu kredit diterbitkan. Kalau tidak setuju kan tidak diterbitkan. Saya tidak setuju dengan perjanjian ini. Tolong coret. Tidak syar'i. Bisa kayak gitu? Tidak bisa. Kalau itu dicoret saya tidak setuju ini. Tidak terbit, Pak. Makanya sekalipun yang bersangkutan bisa menjamin tidak akan bayar penalti karena selalu berusaha untuk tepat waktu sehingga gak pakai nyicil, berarti minimal dia telah menyepakati riba. Kecuali kartu kredit yang berbasis debit. Kartu kredit yang berbasis debit. Jadi baru bisa memanfaatkan jika dia punya saldo. Beberapa bank menerbitkan seperti ini. Wah itu. Gimana? Ada sebagian bank yang menerbitkan kartu kredit tapi dengan cara debit dulu. Kalau dia top up ada isinya baru bisa make. Jadi kartu kredit itu hanya sifatnya jaringan saja. Sifatnya hanya masalah jaringan. Fasilitator. Tapi isinya sudah uang milik pribadi kita. Kalau seperti ini insya Allah tidak masalah. Hanya saja pihak bank minta biaya administrasi. Dan itu haknya bank karena dia telah memberikan layanan kepada pihak nasabah. Dan bank berhak untuk mendapatkan fee sesuai dengan layanan yang diberikan dengan akad ijarah. Akad ijarah berarti dapat ujroh. Begitu ya? Baik. Kita sedang berlatih untuk ngaji seperti masa silam. Ya. Tidak ada pengeras suara.
berikutnya tentang gopay. Nah, kalau ngaji di masa silam juga nggak pakai makanan dulu ya. Maka yang makan mohon untuk ditahan dulu. Tentang gopay, yang boleh dalam gopay yang mana? Asatidah memang berbeda pendapat dalam melihat gopay. Gopay dan OVO itu apakah akadnya utang ataukah akadnya titipan? Kalau ada orang yang titip duit ke kita dengan orang yang mengutangkan duit ke kita, mana yang boleh dipakai? Utang. Yang utang. Yang titip boleh dipakai enggak? Ya. Enggak boleh. Ada orang misalnya mau berangkat umroh, Ramadan, 1 bulan, ada duit nganggur di rumah, dititipkan ke tetangganya. Lalu dia berangkat. Menurut tetangganya, wah ini sayang, duit 10 juta nganggur selama 1 bulan, dipakai modal jualan cilok. Apa hukumnya? Tidak amanah. Orang ini tidak amanah. Maka uang wadiah, titipan ini tidak boleh dimanfaatkan. Berbeda dengan utang. Kalau uang utang, boleh dimanfaatkan. Kalau utang, boleh dimanfaatkan. Karena itu konsekuensinya beda. Kalau wadiah, ngasih hadiah, boleh enggak? Boleh. Saya titip ke Bapak 100 juta. Saya mau berangkat haji. Terus Bapak ngasih hadiah ke saya. Ini ada sedikit makanan, barangkali nanti bisa dikonsumsi di tanah suci. Bapak ngasih apa ya? Misalnya madu atau apa. Ini boleh saya terima, karena saya tidak memberikan utang, tapi saya memberikan apa? Titipan. Sehingga kalau wadiah ada kelebihan, tidak masalah. Ulama beda pendapat. Gopay dan OVO itu wadiah ataukah utang? Ada yang mengatakan utang, dan itu pendapat mayoritas ustadz di Indonesia. Dan ada yang mengatakan itu wadiah. Ini pendapatnya Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad. Dan juga pendapat yang pernah disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain. Dengan tetap menghargai khilaf di antara mereka, sebenarnya pemutusnya dalam masalah ini adalah bagaimana regulasi yang berlaku untuk dana-dana seperti ini. Makanya kita kalau tahu atau ingin tahu ini utang ataukah wadiah, Anda bisa bertanya kepada pihak yang terkait, regulasinya untuk dana seperti ini seperti apa? Apakah boleh dipakai pindah milik ataukah nggak boleh dipakai? Kalau dia boleh dipakai berarti masuk dalam kategori apa? Utang. Misalnya pihak penyelenggara GoPay atau e-money berhak untuk menggunakan dana itu. Misalnya, berarti ini statusnya utang. Tapi kalau dia nggak berhak menggunakan dana itu, wajib disimpan sesuai dengan nominal utuh sebagaimana top up, baru nanti baru kepake ketika digunakan oleh konsumen, berarti ini wadiah. Wallahu a'lam. Kita sebaiknya bagaimana? Sebaiknya gunakan yang tunai saja. Loh, milih selamat itu lebih baik dibandingkan meragukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan yang meragukan dan beranilah kepada yang tidak meragukan. Kecuali mendesak ya, Ustaz. Kalau enggak ada pilihan yang lain ya. Ya seperti Edson kan harus kan. Jadi begini, GoPay dan OVO itu enggak masalah. Yang masalah diskonnya. Kalau enggak ada diskon, enggak masalah. Ribanya itu di diskonnya. Kalau Bapak Ibu punya saldo GoPay, saldo OVO, tapi didiemin saja, enggak masalah. Itu dari GoPay. Kita kalau misalnya pakai GoCar ya, bayar tunai, cash berapa? 100, GoPay berapa? 80. Lah, diskon 20 itu riba. Ribanya di diskonnya. Bukan di saldo GoPay-nya. Kecuali mendesak ya, Pak.
Baik. Dibuat tenang dulu, Dibuat tenang dulu ya. Jadi kalau sebatas top up tidak dipermasalahkan. Siapapun enggak mempermasalahkan. Sampai pun Ustadz Erwandi enggak mempermasalahkan. Ustadz Arifin yang melarang juga enggak mempermasalahkan top up. Punya saldo di situ enggak apa-apa. Yang dipermasalahkan ketika dipakai dapat diskon. Sehingga ribanya itu bukan di GoPay-nya, bukan OVO-nya, tapi diskon. Nah, selama ini yang kita tahu penggunaan GoPay, OVO itu selalu dapat diskon. Karena itu yang enggak ada diskon, e-tol. Enggak ada diskon ya? Kalau lebaran ada, sesekali saja. Nah, kalau itu enggak ada pilihan yang lain, biarlah. Karena kita kan pasti butuh ya. Sehingga yang seperti ini nanti senilai diskonnya kita berikan kepada sebagaimana orang membuang riba. Diberikan kepada fakir miskin atau siapapun. Wallahu a'lam. Pembelian rumah secara kredit, apakah riba? Contoh KPR. KPR. Ya, semakin berisik semakin panas. Baik, ketika Dajjal itu muncul, di dainya Dajjal bertuliskan KPR. Betul ya? Iya pak. Jadi begini ya, namanya jual beli itu kan hanya ada dua pihak, penjual dan pembeli. Jika ada pihak ketiga yang terlibat, maka status pihak ketiga ini perlu dipertanyakan. Kamu ngapain terlibat di sini? Developer sebagai penjual, konsumen sebagai pembeli, hadir bank. Maka kita tanya, bang, ngapain kamu di sini, bang? Yo, kami datang sebagai penyedia utang. Bapak kan mau beli rumah, nggak punya duit, maka saya utangi biar bisa beli rumah secara tunai, tapi nanti nyicil ke saya. Berarti bank berbuat baik, amal soleh ya. Anda butuh duit, tiba-tiba datang orang ngasih utang, seneng nggak? Ini kan termasuk amal, amal soleh. Apa yang bermasalah di sini? Nah, banknya minta tambahan. Dia minta kalau utangnya 500 juta nanti jadi 700 juta dicicil selama 5 tahun. Sehingga bank ini nulung karo mentung. Dia membantu tapi mengambil keuntungan. Nah, hukumnya tidak boleh. Karena itulah pihak bank kenapa dia hadir? Karena dia sebagai penyedia utang. Dan penyedia utang sah-sah saja dalam Islam, cuman tidak boleh minta kelebihan. Ribanya itu di kelebihannya. Kalau ada bank yang menyediakan utang tanpa kelebihan, itulah bank syariah. Tapi tidak ada di sini ya. Bangkrut nanti banknya. Karena itu rumah KPR dia dibeli secara tidak tunai. Karena ngasih DP ke developer, lalu harga sisanya ditalangi oleh pihak bank. Selanjutnya oleh bank dia diminta atau nasabah diminta untuk membayar lebih. Disinilah sisi ribanya. Wallahu a'lam. Terus kalau hasil rumahnya gimana? Hasil rumahnya halal atau haram? Rumah hasil KPR itu halal atau haram? Halal. Haram. Rumahnya halal. Haram ya. Baik, rumah hasil KPR ini rumah yang halal. Tapi nggak boleh dimakan ya. Kenapa masuk rumah yang halal? Karena rumah ini hasil jual beli. Kita sudah beli dari developer dengan cara DP dulu. Setelah DP, kekurangannya dilunasi oleh bank. Sama seperti ini. Ada sebuah tanah pinggir rumah saya, mau dijual.
Saya tanya berapa duit? 500 juta. Baik, tunggu saya dapat duit. Saya DP dulu 10 juta. Kekurangannya 490 juta, saya cari kawan yang bisa ngutangi. Ketemulah Mukidi. Wahai Mukidi, saya utang 490 juta. Bisa enggak saya mau beli tanah sebelah? Oh, bisa. Langsung dicairkan Mukidi untuk beli tanah itu. Tapi Mukidi minta nanti tolong dilunasi hingga 600 juta. Berarti tanah ini halal atau haram? Halal. Karena ini saya dapatkan dari hasil membeli ke pemilik, bukan dari hasil utang. Meskipun uang yang saya bayarkan melalui utang Mukidi. Nah, 490 yang dikasih Mukidi ini uang halal karena uang utang piutang. Yang haram tambahannya, Mukidi minta 110 juta. Sehingga jadi 600. Solusinya gimana? Yang bisa kita lakukan adalah menawar kepada Mukidi agar bunganya dihilangkan. Saya sampaikan kepada Mukidi, wahai Mukidi, ittaqullah. Hapuskan ribanya. Kalau misalnya dia terus bertobat, menghapus, alhamdulillah. Nah, itulah yang dilakukan oleh beberapa komunitas yang bergerak penyelamatan riba dari para nasabah. Utang sudah terjadi dulu, KPR sudah terjadi dulu. Perjuangan kita adalah menawar ke bank agar bunganya dihilangkan kalau bisa, minimal diturunkan. Nah, itu yang butuh waktu yang panjang. Alhamdulillah di Jogja saya punya lembaga seperti ini. Namanya IBR, Indonesia Bersih Riba. Yang lembaga ini bertugas untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat ketika mereka punya masalah utang ribawi. Di beberapa tempat berhasil, dan meskipun ribanya tidak bisa hilang 100%, tapi minimal mengurangi. Wallahu a'lam. Apakah ada kemungkinan riba akan terkikis dan diminimalisir di kehidupan kita sehari-hari? Sangat mungkin kalau kita sering mengajak masyarakat untuk menghindari riba dan seterusnya. Bolehkah pemerintah menggunakan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur? Ini enggak diliput kan? Oh, mati listrik. Alhamdulillah. Tayyib. Begini. Bedakan antara utang dengan jual beli. Kalau utang berarti dana itu wajib dikembalikan. Kalau jual beli terjadi perpindahan hak milik. Sewaktu masyarakat membeli porsi haji, jamaah membeli porsi haji senilai 25 juta ke Depak, itu akadnya jual beli jasa ataukah akadnya utang? Ataukah akadnya titip duit? Hah? Yang mana? Hah? Kalau titip, itu bisa kita ambil sewaktu-waktu. Pak, saya titip 25 juta. Tiga hari saya ambil, bisa enggak? Bisa. Di Depak, kalau kita sudah membeli porsi haji senilai 25 juta, berarti bisa enggak kita ambil? Tidak bisa. Dibatalkan itu ada prosesnya, tapi ada potongan dan seterusnya. Depak masih menerima pembatalan, tapi itu kan bukan mengambil titipan, bukan pula menagih utang, tapi membatalkan transaksi. Begitu ya. Karena di sini statusnya adalah sudah jual beli porsi, berarti hak kita jasa nanti akan dapat porsi haji. Hak pihak Depak adalah menerima uang senilai 25 juta. Itu sudah pindah milik. Sudah miliknya Depak, miliknya pemerintah. Sama seperti ini. Bapak Ibu datang ke travel. Kapan berangkat umroh? Akhir Desember. Pas peak season ketika liburan. Berapa harga? 20 juta. Langsung kita bayar 15 juta. DP 15 juta. Sisanya pelunasan nanti sebulan sebelum berangkat. 15 juta yang kita bayarkan, berarti kita sudah punya apa? Hak paket umroh yang diberangkatkan sesuai perjanjian yang di atau sesuai fasilitas yang disediakan oleh pihak travel.
uang 15 juta ini boleh nggak dipakai travel? Kenapa? Jual beli jasa. Ini uang yang kita bayarkan, kita sudah beli jasanya, sehingga sudah pindah hak milik. Itu milik travel, sudah milik travel. Sama seperti ketika kita sekolah, anak kita sekolah masuk ke pesantren, langsung dilunasi SPP setahun. Per bulan berapa? 200.000. Langsung lunas tahun. 2.400.000. Ini di Jogja ya. Sekolahan saya 200.000 per bulan. Kalau di sini jajannya sehari 200.000. Terus uang itu ketika diterima oleh lembaga pendidikan, ini sifatnya titipan, utang, ataukah uang untuk beli jasa pendidikan selama setahun? Yang ketiga, maka boleh enggak pesantren menggunakan uang itu? Karena sudah pindah hak milik. Begitu ya. Makanya terkait dana ini, kalau melihat dari sisi fikihnya, ini itu sama seperti kita membayar di awal untuk dapat sebuah porsi, meskipun nilai akhirnya berapa, menunggu kondisi di belakang pada waktu berangkat. Sama seperti kita naik taksi ya. Begitu buka pintu berapa? 6.000. Nanti kira-kira sampai di tujuan saya bayar berapa? Tergantung argo. Kan gitu ya. Sehingga nilai akhirnya sesuai dengan jasa yang diberikan ke kita. Antara jasa di tahun 2019 sekarang yang harga haji 36 sekian juta dengan yang diberikan 10 tahun lagi 2029 tentu berbeda. Sehingga harganya bisa beda. Sekarang 36 mungkin besok jadi 45. Ya, maka ada perbedaan seperti ini ditoleransi karena mengikuti kondisi yang ada di lapangan. Dan intinya uang itu sudah menjadi milik pemerintah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mantan pelaku riba. Pertama, kuliah di perbankan. Yang kedua, karyawan bank puluhan tahun. Yang ketiga, agen asuransi 4 tahun. Bagaimana taubatnya agar Allah mengampuni dosa saya? Nah, alhamdulillah. Yang penting sekarang sudah meninggalkan semuanya ya. Sudah resign dari asuransi, sudah resign dari bank. Baik, begini. Bedakan antara taubat dan konsekuensi taubat ya. Ada taubat, ada konsekuensi taubat. Contoh, ada orang punya tato, terus dia nyesel taubat. Ketika dia bertobat, dia juga harus menjalankan konsekuensi taubat. Apa konsekuensinya? Hilangkan tatomu. Wah, tapi kalau menghilangkan tato, apalagi posisinya misalnya di dekat leher, ini kalau pakai konvensional, bisa mati. Misalnya jadi luka, terus berbahaya. Kalau pakai yang bagus, biayanya mahal, saya nggak sanggup. Baik, yang penting kamu tobat dulu. Setelah dia tobat, dia menjalankan konsekuensinya secara bertahap. Maka dalam riba juga seperti itu. Dia pernah melakukan transaksi riba. Dia tobat, mohon ampun kepada Allah. Kapok, pokoknya sudah nggak bakal lagi mengulangi. Nyesel dia. Yang kedua, konsekuensi tobat. Apa konsekuensinya? Hasil riba harus diselesaikan. Caranya gimana? Jika dia mendapatkan hasil riba sebelum tahu hukum, maka statusnya halal. Karena Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Siapa yang mendapatkan peringatan dari Allah lalu dia berhenti, siapa yang tahu ilmu kemudian dia berhenti, maka urusan belakang, urusan di masa silam itu kembali kepada Allah. Dia tidak diwajibkan untuk memiskinkan diri. Karena itu para sahabat yang dulu kaya dari hasil jual beli khamer, dari hasil rentenir, seperti siapa hasil rentenir yang kaya? Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa beliau? Paman Nabi SAW. Dulunya rentenir ini.
Allah tidak perintahkan, bahkan Allah menyatakan falahuma salafa, dia berhak untuk memiliki harta di masa silamnya. Sehingga baterai. Sehingga hasilnya di masa silam itu tidak berkewajiban untuk dia kembalikan. Baik. Tapi yang hasil yang dia dapatkan setelah tahu wajib dia tinggalkan. Makanya kalau dulu kerja di bank puluhan tahun dan belum tahu, berarti hasilnya halal baginya karena belum tahu. Nah sekarang sudah tahu, dapat pesangon, nggak boleh diterima. Ya karena sudah tahu. Kalau sudah habis ya alhamdulillah. Ada yang menyesal ya, kenapa kok saya ngajinya kecepetan? Kalau ditunda kan masih boleh dapat pak. Makanya sebagian milih jangan ngaji dulu, kumpulkan modal dulu, setelah dapat baru ngaji. Ada kasus ini. Kadang di antara ibu-ibu sering titip-titip belanja atau tolong ditalangin. Ada transaksi beli barang yang kita berhalangan datang. Membayarnya sering lupa. Wah, ini yang bahaya. Sampai seminggu baru ingat bayar. Apakah ini termasuk riba nasiah? Jawabannya tidak riba nasiah. Tapi ini mendolimi yang dititipi. Sudah dititipi, ditalangi, dilupakan. Ya, kita kadang terlalu husnudzon kepada diri kita. Terutama ketika utang. Kayaknya nanti akan segera saya bayar. Itu terlalu husnudzon. Sementara yang memberi utang suudzon. Sehingga biasanya yang lupa itu yang mana? Yang menerima utang atau yang memberi utang? Yang berutang. Yang ngasih enggak pernah lupa. Makanya yang kita sarankan, kalau dalam masalah ini tadi nggak ada riba nasiah, karena utang uang bayar uang, dipakai beli barang dan barangnya bukan termasuk benda ribawi, insya Allah tidak masalah, tapi utangnya harus segera dibayar. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum e-tol? Uang kita yang masuk tidak bisa ditarik, tapi kartunya hilang, uangnya juga hilang. Bagaimana hukumnya? Okay. Jadi ini seperti dompet virtual ya. Ada banyak versi tentang e-tol. E-tol itu akadnya utang ataukah bukan. Saya punya sedikit tulisan tentang itu dan sudah menjadi bahan buku tentang hukum halal haram dalam bisnis online. Jadi saya melihat uang digital itu dibagi menjadi dua. Ada mughattah dan ghair mughattah. Mughattah itu kalau bahasa kita dia ada fiat money yang menjamin. Ada underlying-nya berupa fiat money. Yang ghair mughatta, enggak ada underlying berupa fiat money. Contohnya yang mughatta, e-tol. Apa yang tertera dalam saldo e-tol itu adalah uang yang pernah kita top up di sana. Jadi kita punya rupiah tapi bentuknya e-tol. Yang kedua, yang enggak ada uang penyeimbangnya. Contohnya cryptocurrency. Nah, itu cuman enggak tahu orang utak-utik data, jadi seperti itu dijual. Terus dianggap jadi uang. Ada Bitcoin, ada apa lagi misalnya? Yang semua cryptocurrency itu ya. Nah, untuk yang kedua ini hukumnya haram. Ini jelas jual beli gharar. Sedangkan untuk yang pertama dibagi menjadi dua. Yang pertama berlaku umum untuk semua transaksi di masyarakat.
Maka kalau seperti ini berarti statusnya sudah menjadi mata uang. Seperti PayPal. PayPal itu berlaku umum dimanapun, satuannya dolar. Maka transaksi dengan PayPal itu sama dengan jual beli uang tunai dengan dolar. Hukumnya boleh. Dan ada kelebihan tidak masalah. Yang penting dilakukan secara tunai. Sehingga kalau transfer rupiah, PayPalnya harus datang ketika itu, tidak boleh tertunda. Nah, yang saya pahami e-tol masuk jenis ini. Karena itu boleh e-tol, orang ketika top up terus dapat e-tol. Ini masuk e-money, masuk uang elektronik. Sehingga tidak masalah. Eh? Paytrend itu bukan uang yang berlaku di mana-mana. Paytrend untuk bayar tol bisa? Tidak bisa. Baik. Kalau Paytrend itu kan cuma payment gateway ya. Dia hanya payment gateway. Jadi kalau sudah berbentuk e-tol yang dia bisa dipakai di jaringan manapun, parkir bisa, terus tol bisa, kemudian apa lagi? Kereta bisa, belanja di sebagian minimarket bisa, berarti dia sudah jadi uang yang kedua. Makanya Indonesia ini punya dua mata uang, pertama rupiah, yang kedua e-money. Yang ini jaringannya bisa jadi lebih luas dibandingkan rupiah ke depannya nanti. Baik. Apa hukum menggunakan mesin EDC untuk menerapkan tambahan kena charge pada setiap transaksi? Jadi mesin EDC kan sebatas alat pembayaran nih, media untuk bayar. Setahu saya tidak ada masalah. Nah, kena charge itu karena sudah memberikan layanan. Misalnya begini, Anda beli barang A, bayarnya pakai beras, tapi berasnya ada di rumah, tolong kirim tukang becak bawa beras. Kita bayari tukang becak ini? Bayari. Maka ongkos ini sebagai jasa atas pengiriman uang, sehingga insya Allah tidak masalah. Hukum menabung di bank konven dengan bunga dinolkan. Jika haram bagaimana solusinya? Kalau ada yang bersedia, tidak masalah. Setahu saya sebagian bank bersedia. Bunganya dinolkan. Ada. Ada juga yang tidak bersedia. Nah, BCA tidak mau. Yang mau mandiri. Bank Mega? Bank Mega mau ya. Jadi mandiri yang saya tahu bisa, kalau Bank Mega bisa. Nah, nanti kalau sebatas nyimpen duit, cari yang yang 0% bunga. Alhamdulillah. Dalam sistem perbankan konven yang terkena riba, yang terkena dosa riba, apakah kreditur, debitur, atau keduanya? Ada hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba. Maksudnya debitur. Kreditur, debitur, yang nyatet dan saksinya. Semuanya kena laknat karena mereka terlibat dalam transaksi. Bagaimana asuransi BPJS? Aman kan? Aman ya, Ustaz. Aman.
Baik. BPJS premi yang paling tinggi berapa? 80 ya. Kelas 1 berapa? 80. Kalau orang bayar premi nggak pernah sakit selama setahun jadi berapa? 960. Tahun kedua sakit. Dia punya tabungan di pihak BPJS 960. Begitu dia sakit langsung habis 5 juta. 4 juta ini uang siapa? Uang rame-rame. Sudah minta izin belum? Angkat utamanya memang rame. Baik. 4 juta ini adalah ditomboi oleh kas negara atau saldo BPJS total yang dimasukkan ke negara. Saldo BPJS. Nah, di sini kemudian ulama berbeda pendapat. Kalau itu bentuknya rame-rame, kemudian uang itu diberikan kepada yang membutuhkan dengan asas sosial, sebagian mengatakan ini asuransi ta'awun dan hukumnya boleh. Dan ini pendapatnya Ustadz Erwandi. Makanya beliau membolehkan BPJS. Tapi jika yang kedua, uang itu adalah uang milik orang lain dan mereka saling berharap nanti bisa mendapatkan uang itu, berarti ada unsur sebenarnya ini cari untung, bayar dikit dapat lebih banyak. Akhirnya gambling, yang sakit untung, yang nggak sakit buntung, uangnya hilang, nggak pernah kepake. Berarti di sini ketika dia terlibat dalam BPJS, maka yang terjadi adalah dia melakukan akad ghoror. Baik, ini pendapat Ustadz Arifin Badri. Jadi ada khilaf di antara Ustadz di Indonesia, pakar-pakar ya, Pak Arifin dan Pak Erwandi. Sebagian mengatakan boleh, sebagian ustaz mengatakan boleh, sebagian mengatakan dilarang. Wallahu alam, saya pribadi mengambil sikap seperti ini. Selama kita belum mendesak untuk melakukan atau untuk terlibat dalam BPJS, maka sebaiknya tidak terlibat. Tapi kalau ini sudah diwajibkan sehingga kita nggak bisa menghindar, maka mau tidak mau harus ikut. Wallahu a'lam. Sekarang sudah wajib ya? Sudah wajib. Januari 19 sudah wajib. Saya belum ngurus. Iya, untuk pengurusan birokrasi. Birokrasi. Oh, siap. Nah. Baik. Wallahu a'lam. Kalau sudah tidak mungkin dihindari, maka mau tidak mau harus terlibat sehingga kita boleh ikut. Tapi kami sarankan ya. Kami sarankan kita menggunakan yang mandiri dulu. Jadi kalau berobat pribadi mandiri, kecuali jika tidak mampu untuk berobat, baru silakan pakai BPJS. Dan fatwanya Ustadz Erwandi yang membolehkan kan berlaku bagi yang nggak mampu. Yang mampu berobat, mampu mandiri, tidak pakai BPJS, maka tidak boleh menggunakan dana BPJS. Wallahu a'lam. Jika yang kita selama ini bekerja di bank sampai pensiun lalu beli rumah, kemudian rumah itu dijual dan dananya dibagikan ke anak-anak, bagaimana status pemberiannya? Karena ayah dulu nggak tahu dan sekarang anaknya tahu, maka statusnya status harta ayah bukan harta anak. Karena itu insya Allah ta'ala alam, bagi anak berhak untuk mendapatkan warisan itu. Yang terakhir, apa hukum warisan? Apa hukum arisan, bukan warisan? Arisan.
dalam arisan misalnya ada 10 orang. Orang pertama dia ngasih uang 100.000. Nanti dapat 1 juta. Orang kedua ngasih 100.000 dapat apa? Enggak dapat. Bulan depan baru ngasih lagi 100.000 dapat 1 juta dan begitu seterusnya. Maka yang terjadi adalah berikanlah utang kepada kami, nanti kamu saya utangi. Ini sekumpulan orang, biasanya yang suka arisan ibu-ibu atau bapak-bapak? Misalnya ada komplotan ibu-ibu. Kumpulan. Nah, gimana? Oh, gerombolan. Kumpulan. Ada sekelompok ibu-ibu 10 orang, 1 juta, 1 juta, 1 juta per bulan 1 juta. Berarti ketika orang pertama ngasih 1 juta dia dapat 10. Orang kedua ngasih 1 juta lagi belum dulu. Bulan depan baru dapat 10. Orang yang terakhir ngasih terus 1 juta baru dapat yang terakhir. Sehingga akadnya yang terjadi adalah berikan utang kepada kami, nanti kamu saya utangi. Itu sama dengan menggabungkan dua akad dalam satu akad. Memberi utang dan menerima utang. Ya. Dua akad dalam satu akad atau dua transaksi dalam satu akad. Sehingga hukumnya dilarang. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Dr. Soleh Al-Fauzan. Dan seingat saya juga pendapatnya Syekh Soleh Al-Usheh. Dia melarang arisan. Jadi di sana juga ada arisan. Namanya Jum'iyatul Muwadzifin. Kumpulan para karyawan yang mereka melakukan arisan. Baik. Karena itu yang ikut arisan menurut pendapat ini enggak boleh dilanjutkan. Tobat ya. Pendapat yang kedua. Alhamdulillah masih ada pendapat kedua. Arisan termasuk ta'awun dalam kebaikan. Sehingga ada sebagian yang ngasih utang, kemudian nanti diperbantukan untuk yang membutuhkan, yang dapat lebih awal. Sehingga di situ aslinya bukan dua akad dalam satu akad, tapi satu akad saja, yaitu membantu dalam bentuk memberikan utang. Dan nanti dia akan mendapatkan pinjaman. Dan ini pendapatnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan mayoritas ulama Saudi. Dan insya Allah pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sudah jam 3 ya.